Ayong. Minal Aidin wal Faizin everyone. Hari ini kalian pakai baju shimmer shimmer enggak? Aku enggak shimmer shimmer. Wow. Hai Komada. Pentolan Kodru. Waduh, minta THR. Apa iya kamu ke Putri? Makasih Kak Davino. Wow, banyak ya bos besarnya. Halo Kak Diro. Thank you Karis demit baik. Mila Aidin guys, Mila Aidin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalian udah ke berapa rumah saudara guys? Info THR kak, aku udah dapet THR dari papa. Nggak pakai baju barca, mohon maaf ya. Jangan. Thank you kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau udah ke mana aja guys? Aku... Hah? Nge-lag kah? Tiba-tiba kelempar aku, tiba-tiba keluar dari ini, dari aplikasi, terus disuruh login. Tapi tadi nge-lag apa mati? Halo? Udah ada gak? Tes, udah ada belum? Sumpah aku juga kaget, aku kaget banget. Halo Kak Mas Go, halo Kak Muhammad. Sumpah aku kaget. Tadi tiba-tiba kok keluar gitu loh. Kalau kekeluargaan sih nggak apa-apa ya, tiba-tiba keluar. Aku udah panik aja, aku disuruh ini lagi. Disuruh apa namanya? Login lagi. Aku kayak, "Hah?" Aku di rumah oma aku. Halo. Ya, aku potong poni tahu. Kalian nyadar enggak sih? Aku potong poni. Ceritanya aku biar thank you ke Arab Capsil. Biarnya ceritanya kayak Bella Hadid gitu bro. Bagus kak. Nge-lag. Cek, ini udah gak nge-lag tau. Aku tahu bedanya nge-lag sama gak nge-lag. Oke. Nanti nonton Barca. Oh, tentu. Apa ini? Aduh, pelan-pelan dong komennya. Bentar ya. Waduh, tidak ketemu komennya. Dapat THR banyak gak? Alhamdulillah. Kalian dapat THR gak? Apa kalian yang ngasih THR? Aku potong poni doang sebenarnya ya. Tumpeni doang. Selamat lebaran Kak Ical, selamat lebaran Kak Adorable. Spill THR. Spill. Lucu enggak? Potong poni. Kenapa ya orang Indonesia sangat tertarik dengan masalah keuangan orang ya? Berapa digit? Stop. Guys, sudah ini waktunya
bermaaf-maafan. Wih, dapat kupu-kupu. Thank you, Kak Madang. Mohon maaf lahir dan batin. Wow, kupu-kupu. Arigato. Wow, kotak pensil. Arigato. Tuh, kayaknya aku bakal sampai malam sih di rumah oma aku. Karena emang biasanya di rumah oma aku. Heh. Aku nggak punya kampung, guys. Jadi aku nggak tahu aku mau di kemana. Thank you ya, Kamada ya. Jadi kayak ya udah aku kesini-sini aja. Nanti paling aku kalau ke rumah saudara paling ke Jakarta-Jakarta lagi. Gimana, guys? Setelah 29 hari berpuasa. Thank you, Kak Ufeng. Duh. Kalian udah makan apa aja? Aku hari ini makannya ininya makannya thank you, Kak Rangga. Hari ini aku makanannya western sama Asian. Karena ada ketupat sama lontong sayur. Terus Asian ada gyoza gitu-gitu. Terus ada juga apa tadi aku ngomong apa? Western. Westernnya itu ada fettuccine. Thank you, Kak Fadli. Cel, kapan SR? Kemarin aku SR kok. Aku baru SR. Jadi maunya SR apa? Apa IDN? Ini aku udah ini loh. Aku udah live loh. Nanti aku udahan nih. Lanjut di SR. Nanti ya, sabar ya, kita tuker-tukeran ya. Ya, mengerti ya, Dede? Ngerti enggak, Dede? Ngerti kan, Dede? Thank you ke SPM. Mana shimmer-shimmernya? Kamu aja pakai shimmer-shimmer. Tapi aku kan tadi kan pagi-pagi sholat gitu ya. Terus awalnya aku enggak mau ngeliat orang lain. Tiba-tiba bapakku ngedekin, dia kayak lihat deh, lihat non, cowok ya pakai shimmer. padahal aku biasa aja awalnya nggak mau ketawa, jadi ketawa. Tapi ada masalah apa sih dengan shimmer? Tidak apa-apa lah kalau shimmer. Mungkin lagi ngetren aja kali ya, soalnya tahun lalu kan ngetrennya ini sage hijau, warna hijau, sage green. Sekarang mungkin shimmer. Duh, kalian ingat gak saudara aku yang bocil kematian bokem? Aku mendengar suara dia. Semoga dia gak kesini, aku takut. Thank you, Kariski Wagyu. Nggak mau deh. Nggak deh, makasih ya. Nanti aku diedit lagi nih sama si inisial HH ini nih. Spill outfit, kalian mau lihat outfit aku? Aku ini sih. Ini aku belinya last minute banget karena aku nggak tahu aku mau beli apa. Maksudnya aku nggak tahu aku mau pakai apa. Terus kayak aku belinya bener-bener last minute. Jadi ya udah yang menurut aku lucu, yang simple, aku langsung check out. Nggak shimmer. Iya, nggak shimmer. Kamu aja yang shimmer. Subhanallah, alhamdulillah. So gorgeous, thank you. Wih, thank you Kak Jenderal. Harus hormat, soalnya ini Jenderal bro. Thank you, apa ini? Lucu. Iya dong, kan Lutuna itu salah satu dari nama aku. Termasuk nama aku. Bang, minta THR bang. Minta bapak saja, minta bapakmu. Pak, minta THR. Makasih Kak Ica. Mau THR gak Icel? Rezeki tuh gak boleh ditolak, guys. Yang
Thank you, Kak Pades. Ketawa-ketawa. Eh, ada Fritzy. Hai, Fritzy JKT48. Keren banget nih, Fritzy udah jadi bos besar. Thank you, Kak Arab Trapsil. Halo, halo. Tuh. Oh iya, kemarin. Kemarin kan aku buka puasa kan, bukber. Thank you, Kak Patrick. Aku kan bukber kan sama temen SMP aku. Wah, seru banget sih. Aku udah lama banget gak ketemu teman SMP aku. Jadi tuh kita tuh, aku tuh punya grup teman SMP tuh emang dari dulu cuma berempat gitu loh. Terus sebenarnya kemarin-kemarin tuh aku sempet jalan juga sama teman aku nih satu, tapi cuma satu karena harusnya kita berempat kan. Harusnya biasanya berempat. Eh, harusnya berempat, cuman kemarin-kemarin tuh pas aku libur enggak sempet berempat, jadi baru sempet ketemu berempat lagi kemarin. Seru banget, jumpa aku kayak selama bukber tuh aku ketawa-ketawa gak jelas. Dan biasanya tuh aku kalau misalnya di grup di gen 11 gitu-gitu kan biasanya aku kayak ini ya, kayak ngejagain adik-adik gitu kan. Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak aku ngerasanya termasuk yang tua lah gitu lah, termasuk yang merhatiin, ngejagain gitu-gitu. Tapi kalau kemarin tuh bener-bener aku kayak kayak bocah bocah banget, bener-bener kayak oh my god, seru banget pokoknya. Aku yang bener-bener rusuh banget tapi seru banget. Aku biasanya tuh yang kayak ade jangan, tapi kalau kemarin tuh bener-bener kayak aku kayak bocilnya gitu. Itu seru banget. Aku bener-bener kayak seru banget. Seru banget, aku kangen banget sih sama mereka. Thank you, Kak Koh Kelvin. Tuh, kan emang bocah. Iya sih, bener. Tapi mungkin aku ngerasa kalau di Gen 11 banyak juga kali ya yang lebih muda daripada aku, jadi kayak adik gitu. Kalau kemarin tuh aku termasuk yang enggak sih, aku juga enggak. Nggak tahu lah, pokoknya ya seru banget deh. Soalnya mereka tuh melihat masa-masa jamet aku waktu SMP gitu, jadi mereka kayak lucu banget, sumpah. Kemarin tuh kayak teledor banget, bener-bener teledor. Terus yang kayak ketawa-ketawa gak jelas, tapi kayak seru banget. Gak ketumpahan kuah kan? Enggak ketumpahan. Aku gak ketumpahan, temen aku yang ketumpahan es teh gara-gara minal aidin kan. Nah, aidin, terus aku gini-giniin temen aku, terus jatuh deh, kesenggol deh, terus tumpah deh. Terus kayak aku ketawa-ketawa, maaf ya. Thank you, Kak Kenma. Tumpah deh. Udah gitu mereka malu, aku yang ketawa-ketawa. Hahaha, kalian malu, gak apa-apa, kalian gak usah malu. Seru, tapi seru banget. Thank you, Kak Madang. Makasih, Kak Mada. Thank you, Kak Rizky Wagyu. Halo, Deculku, halo. Delay gak sih ininya, gift-nya? Ya udahlah ya. Tapi aku gantiin kok, tenang aja, aku gantiin. Thank you, Kak Erwin. Delay ya? Maaf ya kalau delay. Delay, ya udah, maaf deh. Enggak, aku enggak mau prediksi. Aku takut salah, nanti aku diedit, di crop terus diedit. Terus kalau salah aku dijadiin badut, kalau bener nanti tetap aja ada yang nggak terima. Thank you, Kak Barayuda. Enggak kok, nggak mau. Tapi aku mendukung Barka, guys. Semoga Barka menang. Thank you, Kak SPM 1920.
kecil nggak berburu THR. THR tuh nggak usah diburu, guys. Rezeki orang tuh nggak bakal kemana. Kalau emang rezeki kita nanti datang sendiri kok. Tegi kamasku, Barca 2 PSG 1. Itu kata kamas gue ya. Tinggi kada Fareza. Seru banget. Besok aku mau ketemuan juga tapi sama teman SMA aku. Aku sebenarnya awalnya enggak tahu sih. Dia aku di PC sama satu doang. Sama teman aku. Tapi katanya teman-teman aku yang lain juga mau ikut. Jadi aku enggak tahu jadi berberapa orang. Tapi seru banget. Seru banget. Thank you Kak Rizky, wagyu. Terus kan aku ini ya, aku kan baru suka make up. Terus teman-teman aku tuh kayak udah kenyang make up gitu loh. Jadi kemarin aku yang kayak bersemangat banget, ayo ayo make up make up, dia kayak udahlah Cel, biasa aja lah Cel gitu. Padahal kan aku menggebu-gebu ya, pengen make up. Tapi katanya dia kayaknya udah bukan masanya weh. Udah bukan masanya, padahal masih seumuran guys. Gitu. Seru. Seru. Aku jadi ramen. Jadi mengingat-ingat. Aku dulu suka main sama mereka. Tiap pulang sekolah main ke rumah. Bikin mie instan bareng. Makan mie bareng. Terus ngapain ya, maskeran bareng. Walaupun aku nggak cocok sama masker, aku tuh nggak cocok pakai masker guys. Kalau pakai masker suka beruntusan sendiri, ngeselin ya, aneh ya. Aku padahal mau maskeran. Itu main kemana aja. Jadi kita kemarin buka puasa di restoran, udah gitu kita ngafe karena kita mau foto booth. Jadinya kita ke kafe, cari kafe yang ada foto busnya. Gitu. Thank you Kak Pades. Kalian udah makan apa aja guys? Kalian makan ketupat gak? Aku belum makan ketupat. Sejujurnya aku gak terlalu suka ketupat. Karena ketupat tuh bikin cepet bikin ini tau. Gak boleh begitu Kak Erik. Kan gak apa-apa, lupa itu manusiawi. Mungkin nanti dia ini ngucapinnya nanti. Lupa itu kan manusiawi ya. Aku aja kemarin ngucapin Elin agak telat sih, nggak telat sih, karena aku udah ngucapin di Twitter duluan kan, tapi aku nyari foto-foto dulu buat masukin ke SG, tetap aja dia nge-DM, telat banget dia ngucapinnya, berarti kamu nggak follow Twitter aku nggak sih, gimana sih? Berarti nggak sih? Thank you Kak Dims. Cel abis potong rambut gak? Ya, aku potong poni doang. Tapi aku juga ngerapihin sih dikit. Rapi gak? Enggak, aku sabar kok. Aku gak marah. Thank you Kak Adorable. Cuman kayak ada suatu hal yang harus diluruskan. Thank you Kak Angga. Ya, daripada ini nyanyi apa? Kenapa potong rak poni? Cause I want to. New haircut ya Ichel. New pony. New bangs. Pium. Karena aku pengen terlihat seperti Bella Hadid. Jiko,
Pandangan mataku akan menari hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari. Hai, aku Icel. Dan aku Grisel. Dari mami udah dapat belum? Udah. Mama. Mama. Dari mama. Dari mama kan bareng sama papa ngasih THR-nya. Spill lah, apa spill-spill kamu? Tidak ada ya. Gak pulkam. Aku gak punya kampung. Aku gak punya kampung. Cel bondol. Play Kaflora. Bapak lu aja yang bondol. Bogor kan kampung. Maksudnya? Maksud kamu apa ya? Hah? Enggak. Maksudnya apa ya? Maksud kamu apa? Hah? Saya tidak terima. Lagi Kak Adinda Maulana. Apa sih maksudnya? Eh, kamu ini lagi lebaran ini, lagi Idul Fitri. Ini harinya bermaaf-maafan, kamu jangan bikin orang kesel. Thank you, Kak Adorable. Wah, orang mana kau? Boleh seperti itu. Ada Kak Hayes dan... hati-hati nanti diedit. Apa ya? Kak Fadli gak dapat VC. Gak apa, bulan depan ada. Thank you, Kak Rizky Wagyu. Maksud kau apa? Bogor kampung. Bogor kota, bro. I am Bogor kota, cuy. Bogor dingin gak? Enggak. Bogor udah gak dingin sekarang. Thank you, Kak Pades. Bogor udah gak dingin sekarang. Bogornya panas. Iya, panas deh pokoknya. Masa aku tiduran doang keringetan. Gimana dong, Bogor udah panas. Inilah waktunya kita untuk go green, bro. Ayo kita menanam. Ayo waktunya kita menanam. Reboisasi. Ya, at least that's the least we can do, bro. Bogor tuh kota, guys. Iya. Tinggi kamu berapa? Setinggi langit. Aku suka tahu bajunya. Dia kayak kelelawar ini ya. Thank you, Kaluher. Kaluher Starboy. Cel, apa? Besok kalian masih lebaranan enggak? Masih ini enggak? Masih apa namanya? Masih kumpul-kumpul. Thank you, Kapun. Masih keliling-keliling. Masih enggak? Shimmer enggak, Cel? Lihat. Look at with your eyes, bro. Where's your eyes, bro? Thank you, Kapun. Ampun. Ampun, kalau kamu udah enggak lebaran. Maksudnya apa ya, Kak Masku? Kasih Kak Putri kotak pensilnya. Coba aku mau ngecek kali aja. Memang telat. Enggak deh. Masuk kerja. Wah, semangat ya yang udah kerja.
Semangat ya yang besok udah masuk kerja. Respect. Respect, bro. Semangat ya. Info locker. Ih, yang komen yang buka locker ini. Misal bau bro mandi. Ih, tahu aja. Tahu aja, makanya aku pakai parfum. Pakai parfum yang banyak. Biar enggak bau. Parfum. Perfume. Ya. Noted ya, biar enggak bau. Ini Kak Angga. Spill perfume. Enggak kok, ini perfume biasa aja, enggak kayak kakak-kakak. Tapi aku suka wanginya. Wanginya. Wanginya wangi aku. Mana ponakan? Itu bukan ponakan aku, itu saudara. Saudara. Dia lagi merakit. Merakit mainan rakit-rakit. Dapat THR? Iya, dapat kok, dapat kok. Kalian iya. Aku dapat kok. Tenang aja. Dapat. Dia lagi merakit. Biar. Iya dong, wangi dong. Wangi dong. Masih dapat THR, Cel. Masih, kan aku masih kecil, Bang. Aku masih kecil. Makasih, Kapun. Aku kan masih bocil. Jadi aku dapat. Makasih ya, Kak Putri. Makasih, Kak Valio, fans King MU. Masih kecil aku, Bro. Aku masih dapat THR dong. Makasih ke SPM 1928. Jangan cerita dong lebaran. Pokoknya hari ini aku bangun subuh, terus sholat id, terus siap-siap dandan, terus ke rumah oma, terus sampai sekarang masih di rumah oma, mau sampai besok. Mandi dong, ah ini ngajak ribut ya. Sebelum sholat harus mandi biar wangi. Apalagi kebersihan adalah apa namanya? Pakai lip apa? Keren kan aku aku ini ya. Aku belum bisa spill makeupnya karena makeupnya nggak aku bawa. Nanti aku pas aku di rumah nanti aku kasih lihat ya makeup aku. Tapi aku tuh suka banget sama lip gloss, guys. Jadi dari kemarin aku beli lip gloss banyak banget. Aku juga pengen beli lip oil, cuman kayak belum sempat karena jauh tempatnya. Pengen VC Ica lagi. Boleh kok, nggak ada yang ngelarang kamu kok. VC aja. Tutor masuk JKT48. Satu, daftar. Dua, ikut audisi. Tiga, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillah. Alah, Katari gak dapet to shoot, meet and greet to shoot.
Kenapa? Eh, kalian siapa aja yang udah dapet tiket meet and greet sama to shoot? Aku dapet. Aku nggak kebagian. Oh, sedih. Ya, mama aku nggak dapet, guys. Makasih, Kak Akif. Izin gak bisa dateng. Ya, gak apa-apa ya. Semoga kamu belum beli ya. Kasihan kalau udah beli terus gak bisa dateng. Soalnya sering banget tau beberapa kali kayak aku meet and greet beberapa kali, baru meet and greet 2 kali sama t-shirt 2 kali aku. Jadi pokoknya aku pernah meet and greet, terus orangnya udah beli tiketnya tapi tiba-tiba ternyata dia ada acara lain, jadi kan sayang banget udah beli kan, sangat disayangkan. Iya, kamu udah beli. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa kok guys. Makasih ya, udah effort mau ketemu. Makasih ya. Saran pose tusuk. Jadi aku tuh ada repost gitu di TikTok. Jadi dia pose Spider-Man. Lihat deh. Saran pose lebaran. Aku kalau sama saudara aku tuh ada pose andalan namanya pose spesial. Posenya bebas kayak gimana aja. Yang penting merem. Pose ngantuk. Enggak, itu namanya pose spesial, pose andalan. Pose iklan. Gitu. Kalau kalian pengen pose iklan, kalian harus memiliki senyum iklan. Gitu. Senyum iklan guys, itu dia kuncinya. Terima kasih Kak Pades. Sekarang aku udah bisa iklan guys. Yeay, aku udah bisa endorse guys. Alhamdulillah ya. Mon? Iya. Beneran. Aku dapet teh. Wah, wah. Iya, ada. Tapi enggak banyak ya. Aku enggak apa-apa. Gua ganggu ya. Mau kemana? Kakak mau pulang. Main enggak? Yang lain juga pulang. Iya, kayaknya mau pulang juga. Soalnya besok masih ada acara lagi kan sih, Evi. Oh ya udah deh, aku pamitan dulu deh. Oke. Guys, aku pamitan dulu ya. Dadah. Aku selesain dulu deh. Guys, aku mau pamitan. Ayo aku baca ya. Aku cepat-cepat ya, maaf ya. Nomor 10 ada Kak Fadli, gak dapat VC. Gak apa-apa Kak Fadli, makasih ya Kak Fadli. Nomor 9 ada Kak Ica-Ica. Makasih Kak Ica-Ica. Nomor 8 ada Kak Erik. Tinggi Kak Erik. Nomor 7 ada Kak Arya. Nomor 6 ada Kak Pun. Nomor 5 ada Papa Mada. Makasih. Nomor 4 ada Kak SPM 9028. Apa itu, Pak? Ininya. Ininya. Fotonya. Thank you ya Kak SPM. Nomor 3 ada Bang Pades nih. Thank you ya, Bang. Makasih ya Kak Pades. Nomor 2 ada Starboy. Makasih Starboy. Bang Luher. Dan nomor 1 ada Kak Rizky Wagyu.
makasih kak Wagyu, aku tunggu Wagyunya. Makasih ya semuanya, selamat melanjutkan kegiatan Idul Fitri kalian ya. Selamat melanjutkan kegiatan silaturahmi. Makasih ya semuanya, nanti aku live lagi ya. Bye bye, makasih semuanya.